am healed because of your grace. I am healed because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Because of your grace, I am healed. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Haleluya, shalom saudara. Selamat malam, apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini saya bisa kembali sharing buat Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun saudara berada hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Baik saudara, hari ini saya ingin memberikan satu renungan buat setiap kita tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-18, di sana firman Tuhan berkata bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan barang siapa yang sudah hidup di dalam kasih, maka dia tidak diliputi lagi oleh ketakutan akan hukuman Allah. Nah saudara, saya ingin memberikan satu perenungan buat kita malam hari ini, betapa Tuhan itu sangat mengasihi saya dan saudara. Di situ dikatakan bahwa kasih yang sempurna itu mengalahkan ketakutan. Kita harus tahu bahwa kasih Allah buat setiap kita itu adalah kasih yang sempurna. Bagaimana kita bisa mengerti kasih yang sempurna? Buat saya secara pribadi, saya bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan saya, dari kehidupan lama saya yang luar biasa buruk, yang luar biasa hancur, dan saya melihat ada banyak orang yang hidupnya mungkin lebih parah dari saya, tapi kasih Allah itu mampu mengubahkan mereka. Bukan hanya mengubahkan, tapi kasih Allah menerima kita apa adanya. Kasih Allah bisa membuat kita percaya bahwa kita diterima, kita dikasihi, dan kita ini berharga. Nah, saudara, ketika kita menerima kasih Allah dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita, maka kasih itu memampukan kita untuk kita bisa melihat betapa Tuhan itu luar biasa, ajaib dalam kehidupan kita. Makanya dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, di sana Petrus berkata bahwa hendaklah kamu bertumbuh dalam kasih karunia. Dalam bahasa Inggrisnya dia pakai kata grace. Hendaklah kamu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Nah saudara, pengenalan kita akan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita masuk dalam kedalaman, kita belajar firman Tuhan, kita masuk dalam pujian penyembahan, dan kita merenungkan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan melihat, semakin melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita akan semakin mengalami betapa Tuhan itu concern buat kebaikan kita. Semua yang Tuhan lakukan itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, saudara,
Ketika apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, sebenarnya setan melakukan sesuatu buat kita. Dia membuat pikiran kita meragukan Tuhan. Dia mulai mengingatkan kita, kalau Tuhan itu baik, kenapa kamu alami ini? Kalau Tuhan itu setia, kenapa kamu ditinggalkan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa hal ini terjadi? Bukankah Dia berkuasa dalam kehidupan kita? Nah, ini yang seringkali setan membuat kehidupan kita menjadi ragu akan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, ketakutan apa yang terbesar dalam kehidupan manusia? Semua manusia pasti punya satu ketakutan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, yaitu adalah takut mati, saudara. Ya, orang takut mati karena takut ketika dia mati, dia mungkin akan berpikir bahwa, oh, saya pasti masuk neraka, saya akan mengalami penghukuman, dan lain sebagainya. Nah, ada kabar baik buat saya dan saudara hari ini. Kasih Allah yang sempurna itu mengasihi saya dan saudara. Kasih Allah yang luar biasa itu mengasihi saya dan saudara. Sehingga di ayat itu, di sana Yohanes berkata bahwa ketika orang masih punya rasa takut akan hukuman, berarti dia belum mengalami kasih Allah yang sesungguhnya. Nah, saya berdoa supaya setiap kita yang menyaksikan video ini, saudara yang menyaksikan renungan ini, setiap kita sudah mengalami kasih Allah yang luar biasa. Setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah mengerti betapa besar kasih Allah. Kasih Allah buat kita lebih besar dari setiap pelanggaran kita. Kasih Allah buat kita lebih besar dari setiap kelemahan kita. Dan bukan berarti lewat semua itu kita bebas melakukan kesalahan karena kita dikasihi Allah. Tapi ini yang harus kita mengerti, selain dari setelah kita mengerti bahwa kita dikasihi luar biasa, kita harus mengerti bahwa the grace of God, the love of God itu bukan hanya mengampuni kita, bukan hanya menerima kita, tapi Dia juga empowering us, Dia juga memampukan kita untuk kita juga berubah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Seperti dalam Roma pasal yang ke-12, di sana Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ketika kita mengerti kehendak Allah, ketika kita mengerti kasih Allah, maka kasih Allah itu akan memampukan kita, memberikan kita pengertian, empowering us untuk kita bisa berbuat sesuatu, untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa berubah ke arah Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi yang paling penting buat saya dan saudara adalah kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di beberapa kesempatan saya sering mengingatkan setiap kita, kalau kita bingung mau ngapain, kalau kita nggak tahu mau nonton apa, saudara bisa buka YouTube, saudara bisa lihat kesaksian yang luar biasa. Jangan hanya cari kesaksian tentang mujizat, saudara harus cari kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan orang. Saudara bisa buka solusi, saudara bisa buka ada renungan-renungan yang luar biasa bagaimana bercerita orang yang hidupnya luar biasa hancur, dianggap sampah oleh masyarakat, mungkin sudah berpikir tidak punya pengharapan, tapi ketika mereka mengalami kasih Allah, mereka diubahkan luar biasa sehingga hidupnya bukan hanya berubah pada dirinya sendiri, tapi mampu mengubahkan orang lain. Nah, itulah the power of kasih Allah, kemampuan kuasa dari kasih Allah. Jadi kasih Allah menerima kita, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan kita. Tidak ada lagi ketakutan kita akan dosa, tidak ada lagi ketakutan kita akan hukuman, bukan karena kita bebas melakukan segala sesuatu yang buruk kita bisa lakukan, tapi karena kita tahu di dalam Tuhan, saya dan saudara, di dalam Tuhan kita menerima kasih yang sempurna yang melenyapkan segala ketakutan. Allah mengasihi kita, Allah selalu ada buat kita, dan Dia selalu setia dalam perkataannya buat kita. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa kasih Allah itu empowering us, memampukan kita untuk kita bisa berubah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Mari kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, sehingga setiap hari kita mulai melihat betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Adalah sangat baik, saudara, bila kita punya waktu untuk kita merenungkan apa yang terjadi sepanjang hari, apa yang Tuhan lakukan buat kita, sehingga kita bisa lihat, oh, coba lihat kebaikan Tuhan di situ. Jangan hanya lihat persoalannya, tapi saudara lihat kebaikan Tuhan yang saudara terima dalam keadaan-keadaan seperti ini. Kita bisa melihat banyak kebaikan Tuhan lewat kebersamaan kita dengan keluarga, lewat mungkin kita diajar untuk mengucap syukur, kita diajar untuk berkata cukup, kita diajar untuk bisa lebih tenang, untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita terus fokus dengan persoalan, kita akan jadi orang yang diliputi dengan ketakutan. Sedangkan di dalam ayat yang kita baca tadi, kasih yang sempurna yang sudah kita terima itu melenyapkan segala ketakutan. Kalau saudara sudah mengalami kasih Allah, saudara pasti mengerti dan saudara tidak akan takut lagi melakukan segala sesuatu karena saudara tahu ada Tuhan bersama saudara, Dia mengasihi saudara, dan Dia setia dengan perkataannya. Saudara, biar apa yang kita renungkan hari ini menjadi berkat buat setiap kita,
Dan hari ini mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang kita renungkan hari ini bisa tertanam dalam hati kita dan berbuah dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan mereka merasa seakan-akan mereka jauh dari Tuhan, mereka seakan-akan tidak memiliki Tuhan, seakan-akan Tuhan menolak mereka. Hari ini saya ingin kasih tahu saudara, mungkin saudara merasakan hal yang sama, saudara mungkin mengalami pergumulan yang sama dengan diri saudara. Saudara berpikir bahwa hidupmu terlalu jauh dari Tuhan, hidupmu terlalu rusak sehingga Tuhan gak mungkin mengasihimu, Tuhan gak mungkin menerima engkau. Hari ini ada kabar baik buat dirimu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Dia sanggup pulihkan keadaanmu, dia sanggup mengubahkan hidup kita dari yang buat dunia mungkin tidak ada apa-apanya, buat dunia kita tidak ada artinya. Tapi di mata Tuhan setiap kita berharga dan setiap kita ini mulia. Nah, malam hari ini mari sama-sama kita berdoa. Dan kita akan terus juga berdoa buat pemerintahan di tempat di mana kita tinggal. Baik saudara yang ada di Indonesia, saudara ada di Malaysia, saudara di Singapura. Kita terus berdoa membawa setiap aparat pemerintahan yang ada, setiap dokter, suster, semua mereka yang melakukan tugas mereka untuk penanganan COVID-19. Biar lewat semua yang mereka kerjakan ini ada tangan Tuhan turut campur tangan. Sehingga banyak kesembuhan terjadi dan penyebaran dari virus ini berhenti. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kemurahan Tuhan yang besar itu menopang kehidupan kami, Tuhan. Dan hari ini kami belajar bahwa di dalam kasih Allah yang sempurna buat kami itu menghancurkan setiap ketakutan kami. Sehingga hari ini, Tuhan, aku berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang mendengarkan renungan ini dan ada dalam situasi yang takut, kekhawatiran, takut ditolak Tuhan, takut akan hukuman Tuhan, dan aku berdoa Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, kasih kami keberanian untuk kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Waktu kami mengaku dosa kami, waktu kami mau berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang jahat, kami percaya bahwa kasih yang sempurna itu datang buat kami, tercurah buat kami, dan memampukan kami untuk kami terus melihat hidup kami diubahkan. Hari demi hari kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, hari ini aku berdoa memberkati umat-Mu yang hari ini masih bekerja Tuhan, baik bekerja dari rumah maupun masih pergi ke kantor mereka masing-masing. Tuhan, tolong berikan perlindungan buat setiap umat-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, Engkau selalu ada buat kami. Nah, hari ini Tuhan, kami juga sama-sama berdoa dimanapun kami berada, kami bersatukan hati kami, kami berdoa buat pemerintahan, buat semua aparat-aparat pemerintahan, buat dokter, buat suster Tuhan, buat obat-obatan yang dipakai Tuhan, biar lewat semua ini semakin banyak kesembuhan terjadi. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan biar hikmat yang Tuhan berikan buat para dokter Tuhan, supaya obat ini, obat buat COVID-19 ini segera ditemukan Tuhan, dan pandemi ini bisa segera berakhir Tuhan. Engkau melihat ada banyak orang yang datang berdoa kepada-Mu, ada banyak orang yang datang sujud di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa-bangsa, Engkau mengasihi umat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami berdoa malam hari ini Tuhan, mari lakukan kesembuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan pengobatan yang dilakukan. Itu yang membuat pengobatan itu menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan yang ada, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biar semua keputusan yang diambil ini Tuhan adalah keputusan yang terbaik Tuhan. Dan lewat semua ini Tuhan, kami akan melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan di setiap bangsa. Dan ada banyak lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Kau memberkati umat-Mu, Kau memberkati setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Lord Jesus, I am so thankful for